اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahrum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yukawwi syahwatan nabi. Wala tahrum maka ojo nyubri sira ojo rakus nyubri bil ma'asi lawan piro-piro penggawe maksiat nyubri kasra syahwat yang mecah syahwat yang mecah syahwat ambilkan dari nafsi ambilkan nafsi inna ta'ama satu menit ya. Satu menit ya. Panganan Yukawi iku muwataken apa antoan syahwatan lahir syahwat itu mana ni kepingin an-nahim syahwat an-nahimi rakus rakus itu lupo jadi ini Syair Muhammad Al-Busiri berkata bahwa syahwat keinginan nafsu itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dikalahkan oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Jangankan perbuatan maksiat, perbuatan halal yang seperti kemarin saya sebutkan itu dengan makanan halal tapi bergizi semua dan banyak mengandung pendorong kepada syahwat itu. Tidak mungkin syahwat itu bisa reda, bisa berhenti. Jadi jangan mimpi kamu dengan maksiat syahwatmu akan berhenti, akan ya terkekang. Apa sebabnya? Inna ta'am yakawwi syahwatan nahim. Makanan itu yang menyebabkan kuatnya syahwat. Makanan, pola makan yang seperti saya kemarin katakan ini. Wan nafsu lan utai nafsu taktibli itu kaya bocah ya. Makanan ini intuh milu syabana hubdul rotok intuh milu namun nyeranteakan siro ing atiblah nyanyiakan itu ihmal sebaliknya artinya kalau dibiarkan syabalah kumurullah moko ya terus atau kepingin sopa atibin ala kumurullahi dengan hasil nyintai nyenengi nyusu itu penting lah. Kalau seperti itu nafsu, seperti anak kecil, jika dibiarkan ya terus nyusu. Itu milik itu jika dibiarkan, maka syabalah hubul kodoh. Wa intaktibhu dan lamun nyapih siro
lagu ing atik lah yang batin maka tadi lereng atau ya yang batin ya kira apa misa berintah timku perintah timku lah namanya pesiro ing atik li yang batin maka tadi lereng sopo atik lima jadi itu sama dengan atik itu, nafsu itu sama dengan itu. Jangan biarkan nanti ya bisa melarut ke mana-mana. Ya diatur itu. Nah kalau orang punya istri, ngaturnya enak karena ada pasangan. Tapi kalau punya tidak punya istri, bagaimana ngaturnya? Nah untuk siapa? Juga orang-orang Arab itu nikah di Mekah itu mahal, ya, mahal. Kalau dulu saya itu di tahun 80-an 150 juta modalnya nikah. Orang bisa kawin kalau punya uang 150 juta. Mana maharnya, mana rumah yang akan ditempati, mana isinya rumah dan lain-lain. Dan konon orang-orang Arab itu begitu mintanya, karena kalau anak perempuannya tidak mahal itu ada perasaan malu, kalau tidak laku mahal ada perasaan malu kepada orang lain. Sama dengan orang Indonesia banjar itu mahal, itu minta ya kalau mau 150 juta ayo kawinlah anakku, kawinlah adikku, kayak gitu. Sehingga mahal betul. Nah dengan demikian maka banyak orang-orang Arab yang ya berpuasa, ya untuk menekan nafsu, ya membuat nafsu itu reda, itu dengan cara berpuasa. Berpuasa artinya berpuasa sungguh, itu tidak seperti puasa kita di mana siang memang nggak makan dan minum, tapi malamnya ngotori makan segalanya. Ya kalau begitu tetap, kalau puasa betul kan tidak gitu, sehingga betul-betul fa'innahu yukasiru sahwah fa'ilam syatik habis saumih fa'innahu lahu wijai. Kalau tidak mampu kawin karena biayanya mahal, ya dengan puasa, dengan puasa itu akan jadi obat. Fasrib hawaha wahadil antuwalil innal hawa ma tawalla yusri au yasir. Jadi pengajian ini ya, pengajian kitab ini kita godah ini, karena ngaji awal kita ya sudah apa adanya saja ikuti dulu. Nanti dari ini kan cepat hatam ini, kalau dibaca nato nanti akan berkembang. Dan perkembangan dari sholawat, dari sholawat nanti akan bisa kamu tasarufkan untuk kepentingan-kepentingan ya menyamping. Jika tidak, minimal kita harus cinta Rasul, walaupun tidak seperti Imam Busiri yang nangis air darah itu, air mata darah. Ya ada perubahan dari sebelum ngaji dengan ngaji. Pasrib moko mengo atno siro pasrib hawa ing hawani an nafsu ing sahwati an nafsu atau hawa ing kepingine, maksudnya kepingine an nafsu wahadin antualiku lan ati-atio siro atau joko siro antualiku ing ngento muasa akan siro hu ing hawa antualya hu ing nyento muasa akan siro hu ing hawa innal hawa saat temennya hawa, hawa nafsu ma tawalla, ya ma ing barang tawalla kang muasani apa hawa yusmi dan iku mateni yusmi dan usah apa hawa au yasini
utawa paling tidak ya, nyelatu ya, awalnya sih utawa nyelatu ya, apa sih al-hawa. Karena itu hawa nafsu kita itu hendaknya dibelokkan, jangan dibiarkan berjalan di atas keinginannya ya. Dibelokkan pasti wahai itu, jangan ikuti hawa nafsu. Hadir antualiyah itu artinya jangan kau mau dipimpin oleh nafsu itu. Hendaknya kamu yang memimpin, jangan nafsumu yang memimpin kamu. Ya kalau nafsu yang memimpin kamu, ini innal hawa mataula yusmi au yashi. Nafsu itu kalau sampai memimpin kita, ya bisa mematikan kita sendiri atau paling tidak mencemarkan kita sendiri. Maksudnya begitu. Waraiha wa hiya fil amali sa'imah. Waraiha wa hiya fil amali sa'imatun wa in hiya stahlatil mar'a fala tusi. Mun sidira ajaran ja bentenan. Maren mun ngaji tua lagi dia sih. Mun ngaji kitab tu. Mun dia cering sidira ajaran. Waraiha lan raksa sirah ai ya nafsu itu wa ya lati nafsu fil amal ing dalam piro-piro penggawe saimatun. Saima itu ya pelesir, pelesir lunga terus atau berkeliaran saima. Roh ya halang raksa sirah ing nafsu wahya lati nafsu bilaman indah kira-kira kira-kira sa'imah iku lumaku terus berkiyar wa in hiya istahlak al-mar'a palat dan lamun hiya utara si'an nafsu istahlak iku berkoleh istahlak iku berkoleh apa nafsu al-mar'a in panganan mar'an. Kemangun ini maksudnya adalah panganan. Nafsu itu kalau ada yang dimakan, ya kalau itu sih mukora dari sa'imah, mukora berkeliaran. Orang berkeliaran apa nafsu? Jadi begitu. Hasanat nadatan lil mar'i qa'il min haitsu lam yadri anna summa fil basari. Kam hasanat pirang-pirang ya, hasanat gawe api ya, membaikkan gawe bagus apa nafsu nadatan ing kepena lil mar'i maring awa-awaan qa'ilatan ya lantetan kotilah kang di bilmati bareng awa-awaan kotilah kang mateng ladah kotilatan bilmati. Hanya banyak nafsu itu menggiring manusia menganggap apa yang dihadapi itu adalah baik ya, baiknya baik tapi itu kotilah dapat membunuh bin haizulai tajri layadri saking arah-arah orang warus apa wong. Anna summa ing satemene summa racun. Anna summa ing satemene racun bidasami iku ing dalem kaci. Bidasami iku ing dalem kaci. Allah. Orang banyak yang ngerti bahwa setelah nafsu itu masuk ke badan orang itu masuk ke kaci. Ada racun itu nafsu dapat membunuh orang tersebut. Ya ini ada apa undangan untuk 40 harinya ini, tapi undangannya setengah lima bukan sekarang. Ya cukup lah ngaji dua itu cukup. Allah Alhamdulillah.